Okay guys, pembantu saya kelaparan. Ini pembantu saya ini rajin sekali guys. Dia sering bersih-bersih, nyapu, nyuci pakaian, dan yang paling spesial itu guys, dia ini sering sekali yang namanya bisa skillnya itu lebih tinggi dari skill apapun, ialah jilat-jilat dan garuk-garuk. Nah, ini yang spesial dari pembantu saya ini guys. Mendus-mendus dan mencium-cium. Ya, karena dia hari ini telah rajin, kita kasih makan dulu guys. Bantu saya ini, ayo sini. Halo guys, assalamualaikum. Buka puasa guys. Mari kita makan. Saya sudah beli minuman kolak satu. Enggak lupa sih tadi. Ini harganya 6.000. Terus ini tadi, ini Jojo isinya. Katanya isinya sih apa ini pak saya, pisang atau apa ya? Dan ini pisang brenyes, katanya tadi namanya pisang brenyes. Harganya 6.000 juga guys. Oh ini 6.000. Ini harganya kemana ini namanya? Oh ini 6.000 itu. Oke, ini 6.000. Ini harganya 5.000. Dan juga saya beli satu somai 5.000. Mari kita buka guys dengan minum yang manis dulu guys. Yalah, kolak yang kita beli tadi guys. Sebelum itu kita berdoa dulu guys. Ya sudah cuci tangan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika arfa'tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Selamat berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Pas puasa hari kedua, saya minum kolak juga. Tapi kolaknya itu rasanya lebih enak yang ini daripada yang saya beli waktu itu. Menu favorit kalian apa sih saat berbuka puasa guys? Kalau saya suka sekali dengan yang manis-manis seperti kamu. Majikan saya ini sedikit manja, jadi dia ikutan. Mari kita lanjut makan yang ini. Sorry guys, dia sering nyakar dan sering gigit. Buka guys, tiga kali guys. Ayo yang mana? Cap cip cip, jadilah cip. Siapa kentut dia yang kumakan? Oh, ini guys. Pisang crispy. Ya guys, kalian tahu ya. Datang lagi guys. Aduh guys. Isinya ada dua guys. Isinya ada dua. Ini apa sih yang saya lupa namanya. Itu yang makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baunya enggak sih? Dari rasanya belum ada terasa. Hmm.
kesannya itu agak sedikit menghilang. Karena apa ini? Yang di atas ini. Nah. Ada itu. Ini misalnya masih muda. Jadi enggak terlalu manis gitu. Lumayan. Nah, kalau yang ketiga, jangan lupa namanya. Jojo. Enggak keren lagi, guys. Nah. Ya, ada lagi. Isinya ada 4. 1 2 3 4. Kalian sendiri sendiri. Kenapa saya beli? Oke, tapi ini agak sedikit. Oke, ini bentuknya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat dulu isinya. Oh, organ kelapa, guys. Oke, kita langsung makan. Agak bumis. Enak. Main. Manisnya tuh. Pas di sini enggak. Tapi kalau sudah di ujung lidah tuh terasa manisnya. Dalam somai isinya campur ada apa ini, saya lupa namanya, pokoknya isinya somai. Kita coba dulu. Kalau beli somai itu biasanya dia dipotong-potong. Ini mamanya nggak tahu, mungkin dia mau cepet karena tadi dia mau beli ini, mau beli ini. Puasa untuk konten hari keempat. Sukses kita melaksanakan puasa hari ini. Alhamdulillah, kita totalkan semua harga yang makanan saya beli tadi. Berapa sih? Dari yang pertama tadi harganya 6.000, 6.000, 5.000, 11.000, pisang 11.000. Dibatalkan dari 2, ini menjadi 5.000, ditambah itu adalah 16.000. Dibatalkan sama ini 16.000, ditambah ini 6.000. 16.000 adalah 21, 22. Oke, jadi totalnya 22.000, guys. Nantinya di bulan puasa ini pastinya kita banyak sekali membeli jajanan untuk buka dibanding hari-hari lain. Saya akan mencoba sampai akhir bikin konten ini dari puasa hari ketiga sampai seterusnya. Jadi dari puasa, dari sahur ada kontennya, guys. Sampai akhir nanti, akhir kita menjambut kemenangan, kita melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi jangan lupakan untuk sholat itu, guys. Itu hal yang paling penting. Oleh karena itu, saya sholat dulu. Saya akhiri video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada yang lucu setelah ini. Terima kasih.